guys, selamat menonton HMC TV. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Patung kerajaan pembunuh muncul atas jejambat di Melaka. Dikemas kini dengan maklumat tambahan dan kenyataan polis. Patung manusia bertulis kerajaan pembunuh ditemui di sebuah jejambat di Melaka pagi ini. Patung itu ditemui orang awam di jejambat Jalan Tun Abdul Razak Aikro tidak jauh daripada Seri Negeri Bangunan Pentadbiran Kerajaan. Patung itu dipakai seluar biru muda, baju putih dan bertopi jerami. Perkataan kerajaan pembunuh ditulis dengan warna merah. Pihak polis dilaporkan mengalihkan patung itu pagi ini. Mei lalu beberapa grafiti kerajaan gagal muncul di kawasan sekitar Sungai Melaka sebagai tanda protes terhadap kerajaan. Sementara itu, media lain melaporkan patung itu ditemui dalam keadaan tergantung. Ketua Polis Melaka Tengah Afzanizar berkata mereka sedang mengesan pihak yang melakukan perbuatan itu. Kertas siasatan kes berkenaan dibuka mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan iaitu dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali, kata Afzanizar. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HMC TV, terkini dan sensasi.